Satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat-menyurat antara pentadbir dan raja-raja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah A. Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris, James Lancaster, 1601. B. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Harry Middleton, 1602. C. Surat Sultan Aceh kepada Raja Inggeris, King James, 1612. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan bereaction sebuah video dari teman-teman sekalian yang request di Instagram ya. Sejarah bahasa Melayu dan asal-usulnya. Ya pasti kita dalam kehidupan ini ya kan, terutama istilahnya dalam bangsa Melayu sendiri, banyak sekali istilahnya yang mungkin belum tahu tentang asal-usul daripada bahasa Melayu itu sendiri guys. Termasuk saya juga yang orang Jawa, saya juga tidak mengerti ya kan asal-usul ya, dari mana nih bahasa Melayu, kenapa kok ada bahasa Melayu seperti itu ya kan. Dan bahasanya itu sama seperti istilahnya yang kita gunakan sehari-hari seperti itu guys. Nah langsung saja, saya sudah penasaran, jom kita tonton videonya, let's go. Oke guys, ini videonya dan ini daripada Syahadat Miasil 73. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi. Jom kita belajar bersama. Let's go. Masya Allah. Best lah ini. Beri pengetahuan catatan sejarah. Biasa bersama kami membongkar kisah sejarah. Wow, keren ini ke channelnya guys. Sejarah Melayu Blogspot. Masya Allah. Bentar, perhatian khas untuk semua, sila tonton kisah ini sehingga selesai agar Anda dapat fahami apa yang kami sampaikan dalam video ini. Sejarah adalah sesuatu yang boleh kita pelajari, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Sejarah bukan untuk kita perdebatkan dan sejarah untuk kita ambil segala ikhtibar dalam kisahnya. Betul sekali guys ya. Sejarah bangsa kita membongkar kisah sejarah. Untuk mendapatkan suara yang lebih jelas, sila gunakan headphone. Oh, saya dah pakai dah. Oke. Sejarah bangsa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah sejarah perkembangan dan asal-usul bahasa Melayu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan, apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Untuk mengetahui asal-usul bahasa Melayu, kita perlu mengetahui asal-usul penutur aslinya terlebih dahulu, iaitu orang Melayu. Asal-usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur, tetapi beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kendari, Belanda, dan Robert Van Heengelden dari Austria telah melakukan penyelidikan secara kasar tentang latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Okay. Teori mereka menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China, yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun sebelum Masihi. Kira-kira tahun 1500 sebelum Masihi datang pula gelombang kedua, okay, yang dikenali sebagai Melayu Dutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang Melayu Proto
seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahud, Temuan, Bidwanda, dan beberapa kelompok kecil yang lain, berpindah ke kawasan hutan dan pedalaman. Golongan Melayu Dutro ini dikatakan nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austrais. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet Cina. Ahli bahasa telah membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama, iaitu 1. Bahasa Melayu kuno, 2. Bahasa Melayu klasik, 3. Bahasa Melayu moden. Apa itu bahasa Melayu kuno? Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran. Kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Bahasa Melayu juga tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah. Berbanding dengan bahasa Jawa. Oleh sebab agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu ketika itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada pengayaan kosakata dan ciri-ciri keilmuan, kesarjanaan, bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit dianggap sebagai bahasa sarjana dan digunakan oleh bangsawan. Bahasa Melayu juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno boleh dilihat pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Palawa, iaitu 1. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang, 683 Masihi, 2. Batu bersurat di Talan Ruoh, dekat Palembang, 684 Masihi, 3. Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka, 686 Masihi, 4. Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi, 686 Masihi. Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Tanah Melayu, segenting Kera dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran Kerajaan Sriwijaya. Sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu kuno di dalamnya. Campur ya. Istilah Melayu timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 Masihi. Tulisan ini menyebut mengenai orang Mo Yu yang mengirimkan utusan ke negeri Cina untuk memperolehi hasil-hasil bumi kepada Raja Cina. Letaknya kerajaan Moloyu ini tidak dapat dipastikan, tetapi ada yang mencatatkan di semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera, selain bukti penggunaan bahasa Melayu kuno tersebut pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah, 832 Masihi, ditulis dalam huruf Nagiri. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri, iaitu A. Terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. B. Bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contoh, bulan, wulan. C. Tidak wujud bunyi I pepet. Contoh dengan dingan atau dangan. D. Awalan BR ialah mar dalam Melayu kuno. Contoh, berlepas mar lapas. I. Awalan D ialah ni dalam bahasa Melayu kuno. Contoh, diperbuat niparwat. F. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, H. Contoh, sukashita. Sukashita. Okay,
peralihan bahasa Melayu kuno ke bahasa Ke. Pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara. Pada abad ke-13, turut memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, struktur ayat dan sistem tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting. Satu, batu bersurat di Pagar Ruyong, Minangkabau, 1356, ditulis dalam huruf India dan mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. Sudah berkembang ya, beda. Dua, batu bersurat di Minye Tujuh, Aceh, 1380, masih memakai abjad India dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat Nabi, Allah dan Rahman. Tiga, batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu, 1303 hingga 1387, ditulis dalam tulisan Jawi dan membuktikan tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kuno, kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. Okey. Bahasa Melayu klasik. Okey. Abad ke-13 merupakan waktu bermulanya zaman peralihan di Kepulauan Melayu. Dengan berkembangnya agama Islam ke rantau ini telah mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini, terutamanya bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh India sedikit demi sedikit mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting, iaitu zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Aceh dan zaman Kerajaan Johor Riau. Okey. Zaman penting bagi bahasa Melayu ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan bahasa Melayu di rantau ini. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru, iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengungkapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. Keagungan Kesultanan Melaka jelas tergambar di dalam Sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Kedatangan orang-orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masihi tidak menamatkan pengaruh bahasa Melayu. Okay. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan menyimpan catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beberapa contoh usaha mereka ialah Pigafetta, seorang ketua kelasi berbangsa Itali, dalam pelayarannya bersama Magellan, telah menyusun Kamus Melayu Itali. Oh, semasa singgah di Pulau Tidor pada tahun 1521. Kamus ini merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu. Dengan lebih 400 patah perkataan dan merupakan daftar kata Melayu Eropah yang tertua. Wow. Kedudukan Pulau Tidor yang terletak jauh daripada tempat asal bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya bahasa Melayu tersebar. Benar. Jan Hugin van Linschoten, seorang bangsa Belanda pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan berkhidmat sebagai pegawai kepada pemerintah Portugis. Beliau ada mencatatkan dalam bukunya bahawa bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa negeri Timur. Wow. Pada awal abad ke-18, Francius Fadentijn,
seorang pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda, yang banyak menulis mengenai wilayah Kepulauan Melayu, telah menggambarkan kepentingan bahasa Melayu seperti berikut. Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri timur sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang. Satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat-menyurat antara pentadbir dan raja-raja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah A. Surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris, James Lanchester, 1601. B. Surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Harry Middleton, 1602. C. Surat Sultan Aceh kepada Raja Inggeris, King James, 1612. Ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bodleian, London. Dalam abad ke-17, terdapat banyak usaha oleh sarjana-sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata, yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan fonologi. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastra. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektualan Melayu. Tokoh-tokoh di Aceh antaranya ialah 1. Sheikh Nuruddin Al-Raniri, Bustanul Salatin, 2. Syamsuddin Al-Sumatrani, Mirat Al-Mu'min, 3. Abdul Rauf Singkil, Mirat Al-Tulab, 4. Hamzah Fansuri, Syair Perahu. Di Palembang pula terdapat Abdul Samad Al-Falambani dengan kitab Hikayat Al-Salakin. Banyak banget ya kitab-kitabnya. Selain daripada Aceh dan Palembang, beberapa tokoh juga timbul di tempat-tempat lain. Di Brunei, Pengiran Shah Bandar Muhammad Saleh, Pengiran Indera Muda, telah menghasilkan syair rakis, manakala di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan kitab Sabil Al-Muhtadin. Sheikh Mohd Ismail Daud Al-Fatani di Patani pula menghasilkan Matla Al-Badrin dan Furu Al-Masail. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. 1. Ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. 2. Menggunakan bahasa istana, contoh tuanku, baginda, bersiram, mangkat dan sebagainya. 3. Kosa kata arkai dan jarang digunakan, Ratna Mutu Manikam, Edan Kesmaran, Mabuk Asmara, Sahaya, Mashgul, Bersedih. 4. Banyak menggunakan perdu perkataan, kata pangkal ayat sebermula, Al-Kisah, Hatta, Adapun. 5. Banyak menggunakan ayat songsang, pendepanan predikat. 6. Banyak menggunakan partikel pon dan lah. Berarti ayat-ayat klasik itu ada pun lah, ada-adalah, macam mana pun, adalah, itulah. Okey, faham. Bahasa Melayu moden dikatakan bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan negara ini adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan Undang-Undang Parlimen. Akta Bahasa Kebangsaan 1963, 1967 menetapkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara.
bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan dan badan berkanun. Laporan Razak 1956 mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dan menjadi alat utama perpaduan antara kaum. Sampai di sini saja. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya sejarah bahasa Melayu dan asal-usulnya dari pertama kali video sampai akhir, ya kan, kita bisa belajar bahwasannya asal muasal daripada orangnya dulu, ya kan, dan juga setelah itu baru muncul bahasanya. Ada bahasa yang kuno banget, ada yang lama banget sebelum itu, ya kan, kita juga nggak bisa bacanya itu kecuali orang-orang yang memang betul mempelajari bahasa-bahasa kayak Sangsekerta dan lain sebagainya, ya guys ya. Dan saya juga bisa belajar di sini bahwasannya bahasa Melayu itu luas banget guys, nggak cuma istilahnya di area-area sini aja tapi hampir setiap wilayah ya yang istilahnya kita lihat sekarang itu mungkin lebih besar lagi dulunya seperti itu guys ya. Karena sampai ke Cina juga Melayu ya dikenalnya seperti itu guys ya. Dan Masya Allah apa yang disampaikan tadi itu ya mungkin sesuai juga daripada fakta-fakta yang sudah dirangkum, ya kan. Banyak sekali bukti-bukti tulisan bahwasannya ada juga bahasa-bahasa Melayu di setiap catatan-catatan raja-raja terdahulu ataupun surat-suratnya seperti itu. Baru setelah itu muncullah juga istilahnya peradaban-peradaban bahasa Melayu ini bisa lebih dikenal lagi dengan adanya Islam seperti itu ya guys ya. Makanya mungkin saya juga berpikir kenapa istilahnya identik Melayu itu Islam, karena dari peradaban itu dia bisa berkembang pesat seperti itu guys ya sampai sekarang. Dan kalau kita istilahnya melihat perkembangan bahasa Melayu, kalau kita lihat sekarang ya memang beda banget sama yang dulu-dulu ya kan. Pasti kalau dulu-dulu mungkin yang bahasa Melayu itu yang kuno ataupun yang klasik juga bakalan istilahnya banyak kata-kata yang mungkin kita tidak mengerti. Mungkin orang-orang tua ataupun nenek-nenek moyang, ya kan, nenek moyang kita itu menggunakan bahasa itu. Tapi kalau kita sekarang bahasanya sudah Masya Allah ya campur-campur, ya kan. Oke, dan saya juga sedikit paham tadi bahwasannya Melayu klasik itu ada pun, lah, ya kan. Tak apa pun, nah, macam tu lah, itulah. Saya pun, oh, jenis, ya kan. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita ya guys ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada channel Syahadat Miasil 73 guys. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya mungkin ada kekeliruan yang saya pahami, tolong teman-teman benarkan, istilahnya betulkan di kolom komentar biar istilahnya kita bisa berinteraksi di situ. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa tonton terus channel ini ya guys ya, video-video ini ya. Semoga teman-teman semua senantiasa bahagia di dunia dan juga akhirat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.